Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis Ibni Almarhum Tuanku Munawir tahun ini disambut sederhana. Beberapa program dirancang akan diadakan di satu-satu kawasan di seluruh negeri bermula 14 Januari sehingga Mac tanpa melibatkan kelompok yang besar. Ikuti laporan Nora Syikin Harun. Hari Keputeraan Tuanku Mukhlis dianggap tanda kebesaran masyarakat di bumi adat Perpatih. Justru menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, sambutan ulang tahun ke-74 tahun ini pasti bermakna walaupun disambut mengikut SOP. Ini adalah lambang kita, lambang rakyat Negeri Sembilan, hari kebesaran yang disambut oleh masyarakat Negeri Sembilan. Kerana itu kita masih mengadakan program dalam suasana SOP yang ditetapkan. Kita mematuhi SOP yang ditetapkan dan kita berharap kita dapat mengawal dan mengikut SOP yang diberikan kepada pihak penganjur. Sementara itu, Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Randes Syamsuddin Ahmad berkata, selain rasa syukur, sambutan itu juga dipenuhi dengan unsur-unsur adat Perpatih yang dibawa oleh baginda sebagai raja kepada luak-luak yang terkandung dalam adat tersebut. Kita mesti tahu asal tu kita. Asal kita sebagai satu masyarakat yang berlatar belakang orang Melayu. Jadi kita cakap Melayu, kita ada budaya kita, kita ada adat kita, kita ada resat kita. Dari segi siapa kepimpinan kita, tradisi, berarti raja. Siapa raja kita? Siapa undang kita? Siapa penghulu kita? Ya. Yang kedua, sedikit dia, kita tahu di mana kita duduk. Ya. Tuanku Mukhlis dalam titah baginda pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Sembilan turut menzahirkan rasa syukur kerana dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan. Alhamdulillah, kerana dengan limpah rahmat dan izinnya juga, beta dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan untuk menyambut ulang tahun keputeraan yang ke-74 serta dapat bersama-sama Tengku Amat Besar berkat hadir bagi menyempurnakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat pada pagi ini. Adinda Baginda Tunku Deborah turut berkongsi kenangan bersama Tuanku Mukhlis. Saya suka bawa buku cerita, baca dalam bilik dia. Itu adalah masa one time sebelum dia pergi ke England. Saya punya buku lah. Bukan dia punya, saya punya. Saya mengacau dia lah katanya. Dirgahayu Tuanku. Beberapa program telah dilaksana di seluruh Negeri Sembilan bagi meraikan Hari Keputeraan ke-74 yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Meskipun dalam keterbatasan akibat COVID-19, bagi rakyat jelata, Hari Keputeraan ini merupakan ruang untuk sama-sama mensyukuri naungan paduka Tuanku, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku. Patih Merafak Sembah mengucapkan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke-74. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhlis Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Patih serta seluruh rakyat jelata mendoakan agar Tuanku sentiasa di bawah lindungan Allah SWT dan terus memayungi rakyat jelata, daulat Tuanku. Ampun Tuanku, bagi pihak Kekanda Tunku N serta seluruh perabat diraja Negeri Sembilan, Adinda Merafak Sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat Tuanku sempena Hari Keputeraan Tuanku yang ke-74. Adinda mendoakan agar Allah lanjutkan usia Tuanku di dalam keadaan sihat walafiat, dilimpahi rahmat dan diselubungi taufik dan hidayahnya untuk terus menerajui negeri dengan penuh keberkatan, keadilan dan kebijaksanaan. Dirgahayu Tuanku. Happy birthday Abang. Love you. Laporan Nora Syikin Harun untuk Berita RTM. Thank you.